Guyonan ini dilontarkan lantaran banyaknya pemain kelahiran Belanda yang dipanggil timnas Indonesia. Sebut saja Jay Itzes, Nathan Chuaon, Justin Huebner, Rafael Struck, hingga Mark Klok. Menanggapi hal ini, penggawa skuad Garuda, Sandy Walsh, merasa guyonan tersebut merupakan ungkapan rasa iri Vietnam karena banyaknya pemain Indonesia yang merumput di Eropa. Ia pun menegaskan, para pemain yang melalui proses naturalisasi tetap orang Indonesia seutuhnya dan berhak membela timnas. We are all Indonesia. I think maybe they're a little bit jealous because we have players playing in Europe. Maybe that's a difference, but we still have Indonesian passport, Indonesian blood, so we are all Indonesians. So yeah, we are lucky enough to have players playing in Europe or playing abroad together with quality players in the local league. So we are all one, satu team, and yeah, we will show it tomorrow. Hal ini pun diamini oleh pelatih kepala Shin Tae-yong yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia merupakan hal yang lumrah dewasa ini. Bahkan pelatih kepala timnas Vietnam Philip Trossier setuju dengan hal tersebut. Naturalisasi dapat menjadi salah satu cara untuk negara yang sepak bolanya masih berkembang. At the moment, this is what Indonesia do, this is what Malaysia do, this is what Thailand do, and automatically it's clear that this is a new football world. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di kandang terlebih dahulu. Setelah itu, langsung menjalani laga tandang di Hanoi, Vietnam pada tanggal 26. Tim Liputan, CNN Indonesia.